Selamat datang di channel kami. Beberapa berita sepak bola terbaru akan tersaji. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe untuk selalu mendapatkan info terbaru. Akhirnya dapat izin. Inilah jadwal 2 uji coba timnas Indonesia. Kejadian mengecewakan terjadi pada Rabu, tanggal 3 Maret, manakala laga antara timnas Indonesia dan Tira Persikabo batal lantaran PSSI belum mengantongi izin dari pihak kepolisian. Tira Persikabo sudah bersiap di Madya, namun akhirnya mereka pulang tanpa keringat. Dikonfirmasi bahwa PSSI sendiri telat mengajukan izin ke pihak kepolisian untuk menggelar pertandingan tersebut. PSSI mengakui kesalahan mereka dan meminta maaf kepada seluruh pihak terkait. PSSI juga melakukan koordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, supaya laga ini ditunda tanggal mainnya. Kini, sudah ditetapkan bahwa Kepolisian Republik Indonesia, Polri, telah memberi lampu hijau untuk laga uji coba timnas melawan Tira Persikabo pada tanggal 5 Maret. Sementara kontra Bali United dimainkan pada tanggal 7 Maret. Kombes Ahmad Ramadan, Kabak Penum Divisi Humas Mabes Polri, menjelaskan bagaimana kepolisian tidak dapat membiarkan pertandingan timnas dan Tira Persikabo berjalan dengan semestinya pada tanggal 3 Maret. Hal ini murni karena proses administrasi yang sudah menjadi standar dari Polri. Surat yang masuk membutuhkan waktu untuk diproses oleh Polri. Polri memiliki mekanisme mengeluarkan izin, beber dia. Kami harus melakukan kajian yang lebih dalam terkait sisi keamanan dan lain-lain. Sesuai peraturan, pengajuan harus 7 hari sebelum kegiatan, tutupnya. Timnas sudah melakukan pemusatan latihan sejak Februari lalu. Tim menjalani latihan untuk menghadapi agenda tahun ini, seperti SEA Games 2021, dan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2022. Polri tidak kasih izin laga Selebritis FC kontra PSSI All Star. Pertandingan fan football antara Selebritis FC melawan PSSI All Star tidak bisa terwujud. Kepolisian Republik Indonesia, Polri, tak memberikan izin laga tersebut untuk dilangsungkan. Dijadwalkan pertandingan Selebritis FC kontra PSSI All Star pada tanggal 6 Maret mendatang. Stadion Madya, Senayan, menjadi lokasi yang dipilih untuk menggelar laga tersebut. Maksud dari laga fan football itu mengumpulkan dana. Nantinya, uang yang didapatkan tersebut disumbangkan kepada atlet-atlet nasional yang terdampak pandemi virus corona. Lokasi pembukaan Piala Menpora 2021. Di antara 4 lokasi dilangsungkannya Piala Menpora 2021, PSSI menunjuk Stadion Manahan Solo sebagai tempat untuk menggelar pertandingan pertama turnamen pramusim tersebut. Ya, rencana pembukaan di kota Solo. Kalau pertandingan pembuka masih belum kami tentukan, kata Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan kepada awak media. Pria yang karib disapa Iwan Bule tersebut mengatakan sebetulnya Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, merupakan pilihan utama untuk tempat pembukaan Piala Menpora. Namun, akhirnya tidak jadi karena ada persoalan yang belum beres. Kami akan mencoba Stadion Manahan. Sebab, stadion itu salah satu tempat untuk Piala Dunia, U20 2023. Jadi, mana yang sudah siap, ujar mantan Kapolda Metro Jaya tersebut. Seperti GBLA, tadinya mau di sana, tapi komunikasi kami belum maksimal di sana. Kalau Solo sudah, lapangan, Stadion Manahan, sudah siap-siap bisa menggelar pertandingan, ia menambahkan. Persebaya kenalkan 2 bek kiri sekaligus. Persebaya Surabaya sepertinya ingin segera move on dari kepergian beberapa bintangnya seperti Irfan Jaya dan Hansa Muyama. Kini tim Green Force kembali mengumumkan pemain yang baru saja resmi direkrut setelah striker Samsul Arif, gelandang Adi Setiawan dan kiper Satria Tama, klub berjulukan Baju Hijau itu memperkenalkan 2 bek kiri anyar sekaligus, yakni Reva Adi Utama dan Frank Ricard Sokoy. Perkenalan itu dilakukan oleh pihak klub melalui sebuah unggahan dalam akun Instagram resmi klub. Selamat datang di keluarga besar Persebaya Surabaya untuk Reva Adi Utama dan Frank Ricard Sokoy, tulis akun @officialpersebaya dalam kutipan untuk foto 2 pemain anyarnya itu. Reva Adi Utama termasuk sosok pemain tidak asing karena pernah membela PSM Makassar selama 3 tahun pada tahun 2016 sampai tahun 2019. Sementara Frank Ricard banyak berkutat di kasta kedua dan ketiga.
namanya belum pernah muncul dalam kompetisi kasta pertama. Piala Menpora 2021, panggung pemain muda Arema FC. Arema FC punya misi khusus di Piala Menpora 2021. Turnamen pramusim tersebut bakal dijadikan panggung untuk unjuk kebolehan para pemain muda yang dimiliki Singoedan. Sejauh ini Arema FC telah mengumumkan 3 pemain muda baru yang dikontrak untuk musim 2021. Mereka adalah Rikga Trivedian, 19 tahun, Niga Brilian Syaputra, 22 tahun, dan Sandi Ferizal, 22 tahun. Kehadiran 3 nama tersebut menambah deretan pemain muda di Arema FC. Sebelumnya klub asal Malang itu telah mempunyai sejumlah nama seperti Bagas Adi Nugroho, Rizky Dwi Febrianto, Jayus Haryono, Muhammad Rafi, dan Hanif Syabani. Sekarang ini waktu yang tepat untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak muda, memperlihatkan kemampuan. Ya, di Piala Menpora ini, kata General Manager Arema FC Rudi Widodo. Syukur-syukur nanti bisa berlanjut main di kompetisi. Kami akan berikan peluang bermain, karena kami yakin belum banyak yang tahu talenta-talenta muda ini, Rudi menambahkan. Rudi meminta para pemain muda Arema FC tidak minder. Permasalahan tersebut jadi pekerjaan rumah yang mesti diperbaiki sebelum terjun di Piala Menpora. Demikian berita sepak bola hari ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan tanda loncengnya agar selalu mendapatkan informasi terbaru dari kami. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.